Pelakon dan penyanyi era 80-an Dato' Andy Lalar menyifatkan hubungannya dengan anak-anak tidak akan putus meskipun apa yang berlaku kepada dirinya dan keluarga. Bagaimanapun, Andy Lalar atau nama sebenarnya Amir Hamzah Saleh 62 berkata, hubungannya bersama anak-anak bukanlah suatu isu yang perlu dipersoalkan oleh orang ramai. Hubungan dengan anak-anak tiada isu, sebab apa? Sebab mereka kekal anak-anak saya, mereka miliki DNA saya. Anak-anak diuji, dan saya juga diuji, saya sentiasa berlapang dada dan doakan baik-baik. Pandangan berdasarkan sumber atau maklumat tepat dapat membentuk pendirian kita hari ini. Apabila terbuka hijab atau terbuka kebenaran sisi lain, mungkin pendirian akan berubah berdasarkan apa yang diketahui kemudiannya. Jadi, apa yang penting, jangan keluarkan sesuatu perkara yang boleh menyebabkan ada pihak terkesan kerana input diberikan bukan fakta. Jadi nyatakan perkara betul, kalau beritahu perkara betul, tiada keperluan untuk fikir bagaimana nak cover balik perkara yang dinyatakan sebelum ini, sentiasa bercakap fakta, katanya kepada BH Online. Andy Lala yang ditemui di sidang media pelancaran Forum Kesihatan Makro Usahawan Malaysia China bersama Malam Galar Amal Selebriti Asia 2023 yang hadir ditemani isterinya, Siti Munirah pada Selasa. Andy Lalar yang berhadapan kontroversi bersama bekas isteri Fauziah Sarman 55 tidak terkecuali menerima kritikan pengguna laman sosial, namun penyanyi lagu Diary YB itu berkata, dia menempuhi setiap ujian dengan penuh kesabaran. Semua orang percaya pada agama dan berpegang pada rukun iman, percaya setiap orang ada ujian masing-masing. Jadi, tidak perlu hairan apa pendapat orang luar terhadap diri kita, selagi tak langgar batasan dalam agama. Sebagai umat Islam, kita akan dipertanggungjawabkan atas setiap apa yang dilakukan di akhirat. Dunia akhir zaman ada banyak fitnah, jadi bila bersandarkan kepada iman, kita tahu itulah yang harus ditempuh, katanya. Yang penting kena sedar duduk di dunia ini sementara, saya sudah berusia 62 tahun, kiranya dalam waiting list, kalau Allah nak jemput bila-bila masa sahaja. Saya tidak berhasrat buat perkara yang boleh memudaratkan diri dan orang lain, seperti ucapan atau perkara yang boleh menyentuh pihak lain. Malah Andy Lala tidak pernah menyalahkan netizen kerana bersuara atas ujian yang diberikan, ini kerana yang lebih tahu adalah dirinya dan Allah. Netizen tidak boleh dipersalahkan sebab ada yang menyuarakan pendapat dan ada yang tidak, jadi saya tak perlu ada rasa tidak selesa dengan masyarakat, saya hidup dalam masyarakat ada pelbagai pendapat atau pendirian. Kalau ada pendapat atau pendirian tidak selari, raikan sebagai kepelbagaian pendapat, kena hormati semua pihak, cuma kalau bersangkut dengan saya, yang tahu hanya saya dan Allah, katanya lagi. Baru di channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe untuk dapatkan banyak lagi video terbaru selepas ini.